anak-anakku semua, semoga kalian sehat semua ya. Kali ini Bisaras akan memberikan info tentang bagaimana cara memotong kuku yang benar. Ikuti ya. Untuk alat yang kita perlukan adalah alat pemotong kuku. Ya, untuk cara memotong kuku, langkah yang pertama, kita potong telunjuk kanan, ya, kemudian jari tengah kanan, kemudian jari manis, selanjutnya kelingking tangan kanan, selanjutnya kelingking tangan kiri, jari manis tangan kiri, jari tengah tangan kiri, telunjuk tangan kiri, jempol tangan kiri. Oke, sekian dulu video tentang cara memotong kuku yang benar. Semoga bermanfaat dan bisa dicoba di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.